Tolak Permen Hub taksi online, ratusan sopir taksi online lakukan aksi unjuk rasa. Selain berunjuk rasa, para driver matikan aplikasi 24 jam nonstop. Sweeping juga dilakukan terhadap taksi online yang nekat beroperasi. Aksi long march di sepanjang Jalan Malioboro, ratusan sopir taksi online berunjuk rasa di kompleks DPRD DIY. Untuk kali keduanya, aksi menolak peraturan Menteri Perhubungan 108 tahun 2017 yang mengatur taksi online digelar. Kita dipaksa kir, apa gunanya? Apa gunanya kir? Aturan aplikasi jelas, kendaraan maksimal 5 tahun. Kirnya standar pabrik. Kalau kendaraan kita tidak standar, tuntut pabriknya, jangan kita. Tak beroperasi non-stop 24 jam, mereka lakukan aksi matikan aplikasi secara bersamaan. Sementara di luar komplek kantor DPRD DIY, di Jalan Malioboro, mereka lakukan aksi sweeping terhadap taksi online yang masih beroperasi dengan cara menjebaknya sebagai pelanggan. Target didapat, sang sopir diminta matikan aplikasi. Dinilai rugikan sopir dan masyarakat, berlakunya Permen Hub berdampak naiknya tarif taksi online 10 kali lipat lebih mahal, ancam keberadaan taksi online. Jadi mobil kami adalah mobil pribadi yang kami perjuangkan dengan keringat kami sendiri, itu harus balik nama atas nama PT, itu sangat merugikan kami. Bahwa aksi kami yang kedua ini untuk memfollow up atau mungkin meminta jawaban dari dewan yang kemarin berjanji kepada kami untuk memberikan aspirasi kami ini kepada instansi-instansi yang bersangkutan, tetapi sampai sekarang follow up-nya tidak ada. Hingga aksi berakhir, tak satu pun anggota dewan temui peserta aksi dengan alasan tak ada konfirmasi sebelumnya. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.